Oke, balik lagi di Ngicip, ngobrol sambil icip-icip Mas sama Andi itu nih ya pemirsa ya. Dan kita masih ada di Meet and Eat nih. Ini adalah resto yang ada di Rooms Inn. Kalau tadi kan Andi tuh udah sempat masak nih bareng sama Chef Yuda. Tadi kita masak bebek ya, bebek rempah Madura. Wah. Yang tadi bumbunya, sambelnya, semuanya kita masak jadi satu. 2,5 jam ya kita masak tadi, lama banget gitu. Terus habis itu ini tadi juga dapat katanya Chef Yuda tadi bilang, "Kak, harus cobain burgernya." Oke, aku akan cobain gitu kan ya. Tapi sebelumnya kita akan coba si ini bebek yang katanya tadi mukul. Ini aku geser dulu boleh ya? Aku geser dulu. Kita coba. Nih, wah. Ini bebeknya. Dan ini empuk loh. Langsung kita eksekusi ya. Ini kelihatan empuk banget nih. Lihat. Nih, aku mau cobain bebek. Terus aku celup ke bumbu irengnya. Pakai nasi apa gini dulu ya? Gini dulu ya, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih. Terus ada pedas sedikit tapi makin lama dia makin mancal gitu. Terus bebeknya empuk. Sekarang kita pakai nasi. Kasih serundeng. Nih, muluk kita muluk. Hampir apanya? Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Aku biasanya nyoba, itu kan nasi daun jeruk ya. Ini nasi kemangi. Oke. Nih. Dagingnya nih, lihat nih. Lihat. Dagingnya. Nih. Kameramen, zoom ya. Muprul guys, muprul. Muprul. Langsung. Ini sambelnya sebenarnya tadi kata chef tuh dituang aja bisa. Kalau gini tadi selalu bingung ya anak ini ya. Kita kasih sambelnya diuwek-uwek. Tadi chef bilang masaknya sampai 2,5 jam, belum digoreng, belum ini. Jadi kalau misalnya mau bisa langsung ke sini, tadi harganya cuman 78.000 net. Coba ini. Hampers. Gurih, pedes sedikit, ada manis-manisnya juga. Nah, pokoknya ini main dulu. Dan satu porsinya tuh besar pemirsa, jadi bisa harus cobain dan cicipin. Nasi kemanginya tuh unik tau. Ada harumnya, ada gurih, pokoknya endul, enak gitu kan ya. Kita coba bagian ini nih, bagian sayapnya. Mukrul banget loh ini. Jadi kulitnya kering, di luarnya tuh garing. Tapi dalamnya tuh masih lembut, masih juicy. Dan makan di sini tuh suasananya cozy sekali. Seru gitu di sini. Kalau buat ngobrol, kalau buat
ngechill bareng. Kalau yang mau nyobain harus banget datang ke Meet and Eat di Jalan Pemuda nomor 150. Itu harus banget datang ke sini cobain. Pokoknya nggak bakal nyesel. Dia buka dari jam 10 sampai dengan jam 12 malam. Jadi dia harus banget didatengin dan dicobain. Makannya di sini tuh mau yang Western, mau yang apa Nusantara, itu semua enak. Oke, nanti aku bakal nyobain ini, tapi jangan kemana-mana, tapi ngicip, ngobrol sambil icip-icip.